pertama dikuasai tim Ngobus. Nomor punggung 1 tim Ngobus. Lepas sudah dilakukan saudara-saudara, namun diulang. Nomor punggung 5 lepas sudah dilakukan, namun gagal kali ini. Dua agung, angka pertama dimiliki tim Ngobus. 1-0 masih tim Ngobus. Lepas dilakukan kembali Dewa Agung Dayak ke belakang, masih dapat diselamatkan kembali. Gagal nampaknya Dewa Agung. Angka kembali bertambah tim Ngobus 2-0. Masih nomor punggung 5 tim Ngobus. Lepas dilakukan kembali yang dituju ada Dewa Agung. Gagal kembali nampaknya. Angka bertambah tim Ngobus 3-0. Masih orang yang sama. Lepas sudah dilakukan saudara-saudara, kembali ada Dewa Agung yang dituju. Masih bisa namun gagal tim Ngobus. Angka pertama dimiliki Dewa Agung menjadi 1-3. Nomor punggung 7. Lepas sudah dilakukan kembali Ngobus. Berhasil take ball kali ini. Pindah poin untuk tim Ngobus 4-1. Nomor punggung 26. Lepas sudah dilakukan kembali ada Dewa Agung. Gagal Dewa Agung kali ini. Angka kembali bertambah tim Ngobus menjadi 5-1. Masih nomor punggung 26 Gubron. Lepas dilakukan saudara-saudara, ada tim Dewa Agung yang dituju kembali. Angka tinggi langsung saja antara Dewa Agung kembali. Berhasil kali ini tim Ngobus menambah poin untuk tim Ngobus menjadi 6-1. Masih orang yang sama kembali lakukan saudara-saudara. Namun apa yang terjadi terlalu memanjang nampaknya. Pindah poin untuk Dewa Agung menjadi 2-6. Masih Dewa Agung yang dituju Ngobus. Pelanggaran nampaknya Dewa Agung. Berhasil pindah poin kembali Ngobus menjadi 7-2. Nomor punggung 5 lepas dilakukan kembali yang dituju ada tim Ngobus ke belakang. Take ball nampaknya Dewa Agung. Angka kembali bertambah tim Ngobus menjadi 8-2. Masih orang yang sama lepas dilakukan kembali Dewa Agung. Kembali gagal nampaknya. Angka bertambah tim Ngobus 9-2. Masih orang yang sama. Lepas dilakukan saudara-saudara kembali tim Ngobus yang dituju. Take ball Dewa Agung. Angka kembali bertambah tim Ngobus 10-2. Masih orang yang sama. Lepas dilakukan saudara-saudara kembali ada tim Ngobus ke belakang. Masih bisa Dewa Agung Ngobus. Gagal nampaknya Ngobus. Berhasil memperkecil ketertinggalannya Dewa Agung menjadi 3-10. Nomor punggung 10 Joni. Lepas dilakukan kembali ada tim Ngobus ke belakang. Gratis dilakukan kembali Dewa Agung. Cocor saja nampaknya. Masih bisa tim Ngobus. Masih bisa namun pelanggaran Dewa Agung. Berhasil merubah kedudukan kembali tim Ngobus menjadi 11-3. Nomor punggung 5. Lepas dilakukan kembali ada Dewa Agung. Gagal Dewa Agung saudara-saudara. Berhasil merubah kedudukan kembali tim Ngobus 12-3. Masih orang yang sama. Lepas dilakukan kembali ada Dewa Agung. Gagal Dewa Agung kali ini. Angka kembali bertambah 13-3. Masih orang yang sama. Kali ini ada Dewa Agung backtack lakukan ke belakang. Ada tim Ngobus yang dituju angkat tinggi ke belakang. Masih bisa saudara-saudara kembali ada Dewa Agung. Terbendung kali ini Dewa Agung. Berhasil menambah poin tim Ngobus menjadi 14-3. Yuk kita saksikan kembali saudara-saudara. Nomor punggung 5 Rehan. Lepas sudah dilakukan saudara-saudara, ada Dewa Agung yang dituju kembali. Ada nomor punggung 7 ke belakang. Nampaknya ada Ngobus. Masih dapat diantisipasi di sektor belakang. Dewa Agung cocor saja ke belakang. Masih bisa saudara ada Ngobus.
berhasil masih dapat diselamatkan. Langsung saja nampaknya ada Dayat yang dituju, punggung 7. Berhasil kickball kali ini memperkecil ketertinggalannya Dewa Agung menjadi 4-14. Nomor punggung 5, Heru lepas sudah dilakukan. Ada Ngobus cocor saja ke belakang, masih bisa langsung saja. Namun terlalu melebar sehingga angka kembali bertambah tim Ngobus 15-4. Nomor punggung 12, Raka lepas sudah dilakukan, kembali Dewa Agung ke belakang langsung saja nampaknya. Ada Dewa Agung cocor saja kali ini, angka tinggi Ngobus. Kandas di Jalan Sutra kali ini berhasil memperkecil ketertinggalannya Dewa Agung 5-15. Masih nomor punggung 7 lepas dilakukan, kembali ada Ngobus. Keluar nampaknya Ngobus berhasil menambah poin kembali Dewa Agung menjadi 6-15. Masih nomor punggung 7 lepas dilakukan, ada Ngobus ke belakang. Sikbol nampaknya Dewa Agung berhasil memperkecil ketertinggalannya tim Ngobus 16-6. Lepas ini dilakukan, kembali ada Dewa Agung, namun terlalu memanjang nampaknya. Angka kembali bertambah 17-6. Masih orang yang sama, lepas ini dilakukan, kembali Dewa Agung yang dituju Dayat ke belakang. Masih bisa masuk jatuh di tempat yang kosong, saudara-saudara. Angka kembali bertambah Dewa Agung menjadi 7-17. Nomor punggung 12 Dayat lepas sudah dilakukan, kembali ke Atibu. Masih bisa ada Dewa Agung cocor saja ke belakang. Namun pelanggaran nampaknya Dewa Agung. Pindah poin kembali tim Ngobus 18-7. Nomor punggung 9 Bohok lepas sudah dilakukan, saudara-saudara, kembali ada Ngobus ke belakang nampaknya. Masih dapat diselamatkan Dewa Agung cocor saja kali ini, angka tinggi Ngobus. Keluar nampaknya, angka kembali bertambah Ngobus menjadi 19-7. Masih orang yang sama, kembali Dewa Agung yang dituju langsung saja, ada Ngobus. Gagal nampaknya Ngobus berhasil memperkecil ketertinggalannya Dewa Agung 8-19. Nomor punggung 10 Joni lepas dilakukan, kembali Dewa Agung. Keluar nampaknya, tim Ngobus berhasil merubah kedudukan Dewa Agung 9-19. Masih nomor punggung 10 lepas sudah dilakukan, kembali ada tim Ngobus yang dituju. Kembali memanjang nampaknya Ngobus, angka bertambah Dewa Agung 10-19. Masih orang yang sama, nomor punggung 10 lepas sudah dilakukan, kembali ada Dewa Agung. Gagal nampaknya Dewa Agung berhasil merubah kedudukan kembali tim Ngobus 20-10. Nomor punggung 15 Dewa lepas dilakukan, kembali ada Dayat yang dituju. Namun gagal nampaknya berhasil menambah poin kembali tim Ngobus 21-10. Tim out diminta Dewa Agung. Masih nomor punggung 12 Raka Luka sudah dilakukan, kembali ada Dewa Agung yang dituju langsung saja ke belakang. Masih bisa, saudara-saudara, ada Dewa Agung kembali cocor saja, namun gagal kali ini berhasil menambah poin kembali tim Ngobus 22-10. Nomor punggung 15 Dewa Luka sudah dilakukan, kembali yang dituju ada Dewa Agung cocor saja kali ini, angka tinggi Ngobus. Terbental cukup jauh, saudara-saudara. Angka kembali bertambah tim Ngobus 23-10. Masih nomor punggung 15 Deli lepas sudah dilakukan, namun terlalu memanjang nampaknya. Pindah poin untuk Dewa Agung 11-23. Nomor punggung 5 Erul lepas sudah dilakukan, kembali tim Ngobus masih bisa, namun pelanggaran nampaknya Dewa Agung. Max point tim Ngobus 24-11.
nomor punggung 9 lepas dilakukan kembali Dewa Agung. Keluar nampaknya pindah poin untuk Dewa Agung menjadi 12-24. Nomor punggung 7 lepas dilakukan kembali Ngobos. Akhirnya tim Ngobos yang memenangkan pertandingan di set yang pertama dengan kedudukan 25-12.